السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pemirsa yang dihormati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita perlu mengingat bahwa ada tiga hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang tidak akan menyesal di hadapan Allah yaitu di mana hadis Rasulullah SAW beliau bersabda salasun layagilu kolbun muslimun ada tiga hal tiga hati yang tidak akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama adalah ikhlasul amalillah kalau kita mempunyai hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala al amalul ajlillah amalnya karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan menyesal di hadapan Allah ketika kita ilas insyaallah kita akan beruntung bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kedua Rasulullah SAW pun melanjutkan melanjutkan sabdanya yang kedua adalah nasihatul muslimin. Manusia yang tidak akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia yang saling bisa menghormati, manusia yang saling bisa menasehati. Kita harus punya dua uh, dua mental. Kita harus mempunyai dua mental di mana kita harus siap. Mempunyai mental dinasehati orang. Yang kedua, kita harus mempunyai mental menasehati orang. Dikala kita benar sesuai dengan aturan Allah, kita harus sanggup menasehati orang. Tapi, ketika kita salah, kita juga harus siap dinasehati orang. Maka, orang yang selalu memberikan nasihat dan menerima nasihat, siap untuk diberikan nasihat, maka Allah tidak akan... Memberikan orang tersebut hatinya menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya gembira ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mempunyai sifat siap untuk menasehati dan siap untuk dinasehati, yang ketiga, hati yang tidak pernah menyesal di hadapan Allah, hati yang tidak pernah rugi di hadapan Allah, adalah waluzumu jama'atihim hati menjadi hati yang fanatik terhadap keislamannya. Fanatik terhadap jamaah keislamannya. Dikala itu Rasulullah bersabda, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ayu lujumu jamaatihim. Apa yang disebut fanatik terhadap jamaah keislamannya? Maka Rasulullah SAW beliau melanjutkan dan memberikan bayan terhadap lujumu jamaatihim. Yang pertama adalah takwinu jailin jadidin yubhimul islam pahman sohihan. Yang pertama yang disebut orang fanatik terhadap keislamannya adalah orang yang membuat generasi penerus. Karena terus terang saja ketika kita ditanya maukah Islam jaya di Indonesia? Maukah Islam masih lama di Indonesia? pasti orang muslim akan menjawab mau jelas ketika kita mau tidak ada usaha yang lain terkecuali bagaimana cara kita menggenerasikan anak-anak kita remaja kita untuk melanjutkan perjuangan dakwah kita maka yang pertama adalah takwinu jailin jadi di yubhimul islam pahman sohihan membentuk generasi baru yang paham terhadap islam yang kedua adalah wa yu'minu imanan amiqan. Yang kedua, kita membuat generasi itu supaya imannya yang mendalam pada Allah Subhanahu wa taala. Imannya yang tidak mau ditukar dengan nilai finansial. Tapi imannya betul-betul karena keimanan adalah anugerah dari Allah yang maha sekali yang tidak bisa dinilai dengan nilai finansial. Maka orang yang termasuk tidak akan rugi di hadapan Allah adalah orang yang membentuk generasi baru, kemudian generasi barunya juga harus paham terhadap Islam, yang kedua iman yang mendalam, yang ketiga generasi barunya adalah wayak malu ala ilmihi. Dia mengamalkan terhadap ilmunya apa yang dia dapat maka ilmunya dilaksanakan. Jangan sampai hanya ilmu tanpa pelaksanaan. Karena manusia itu kata Rasulullah, An-nasu kulluhum halka illal alimun. Manusia itu semua rusak tidak ada harganya terkecuali orang yang alim. Tapi wal alimuna kulluhum halqa illal amilun. Orang alim pun bisa rusak bisa tidak ada harganya ketika tidak beramal. Wal amila wal amilu kulluhum halka illal musilu illal muhlisun. Orang yang beramal pun bisa rusak, bisa tidak ada harganya terkecuali orang yang mukhlisun, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kaitannya dengan tadi yaitu ikhlasul amal lillah dan juga orang generasi yang baru itu harus dicetak bisa beramal dengan ilmu yang beliau ataupun yang dia punyai. Yang keempat wayujahiduna fisabilillah generasi yang diharapkan dan bisa untung di hadapan Allah adalah generasi yang berjihad berjuang di jalan Allah. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini kita berjuang bisa meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Segala sesuatu baik yang membatalkan secara fikih maupun yang membatalkan secara tasawuf pahalanya karena banyak sekali Kam min, min. laisalahu ju'wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak ada pahala apapun dari puasnya terkecuali dahga dan lafar. Mudah-mudahan kita semua menjadi mukmin yang tiga yaitu hati kita tidak menyesal di hadapan Allah ketika kita harus mempertanggungjawabkan amaliah kita. Kita menjadi orang ikhlas. Kita menjadi orang yang mempunyai hati, siap menasihati, dan siap dinasihati. Yang ketiga, kita siap membentuk generasi baru, generasi baru yang paham terhadap Islam, generasi yang imannya amikon mendalam, kemudian generasi yang mengamalkan ilmunya, dan generasi yang siap berjuang membela agama Allah, mendakwahkan risalah Allah. Sekian mudah-mudahan kultum ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf bilahi tapi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.